pentolnya tengah ini ada satu daun yang gak unik ya, ini ditutupin karena apa? Kalau nggak ditutupin gini, kadang sama anak-anak kecil itu ditulak ya. Jauh dari Agustusan, jadi untuk karena apa sudah kurang, tapi untuk merot dan Jackson lain-lain terkadang di wilayah timur terutamanya Malang ini masih banyak sekali ya. Bersabar saja. Kemudian informasi yang terdekat ini bersama Bloni Masih BOADU di Jawa Tengah ya, bersama Aeromax dan juga di Citanti tanggal 9 bulan ini ya, jangan lupa tanggal 9 bulan ini. Jadi buat teman-teman yang rumahnya dekat di sana, jauh pun boleh merapat, apalagi yang dekat ah, dibuat gratis untuk umum. Dan untuk kali ini, sore hari ini saya ingin membahas ini itu bro. Ini adalah kalau dulu ini dinamakan planar, planar mania versi lama. Jadi ini lahirnya ini insya Allah kalau lebih kurangnya itu sebelum tahun 90, kalau tepatnya ini insya Allah 85 ini dibikin ya. Jadi ini terdiri dari 15-an saja ini. Untuk mereknya ini kalau nggak salah ini Canon ya, Canon yang ada depan yang moncol tengah ini, yang pentolnya tengah ini ada satu daun yang gak unik ya, ini ditutupin karena apa? Kalau nggak ditutupin gini, kadang sama anak-anak kecil itu ditulak ya, jadi biar nggak tertara mendesak ke dalam, biar itu biar nggak bisa ditulak ini. Dan untuk tungternya ini ada dua ini ya. Ini era dulu sudah jadi subwoofer, kalau sekarang buat kerjaan saja ya, karena 15-an saja. Dan untuk powernya ini power rakitan sendiri ini kalau ya, jadi suaranya ya kalau zaman dulu memang sudah oke okay. Masa mungkin pecinta horek sekarang dari anak-anak muda mungkin yang lahir di tahun 2000 ke atas atau 95 ke atas itu mungkin apa itu belum tahu yang versi ini ya, ini versi tahun segituan ya. Jadi kalau dulu memang sudah boleh tahan, tapi kalau dulu ini tidak ada horek-horekan. Horek adalah munculnya kan tahun 2010 ke atas dunia horek-horekan di Jawa Timur, jadi sudah boleh untuk hiburan. Kalau dulu orang hajatan pakai toa saja, nah, speaker yang di atas itu, jadi di bawah itu kurang suaranya, kurang gemuntang, tapi kalau dari jauh suaranya gemuntang banget kalau toa. Nah sekarang dikatakan versi jadul yang selalu diiringi oleh pasukan jadul itu kan. Nah ini nanti saya sebut namanya ini ya. Oke, kita lanjutkan. Dan sekarang saya sebut dari dekat ya untuk bentuknya. Jadi ini made in dari bapak saya sendiri ini ya, masa dulu kecil-kecil sekali. Jadi cuma ada dua lubang saja, ini atas ada fashion turunnya kayak gini. Untuk speakernya ini sudah versi sama dengan yang sekarang ya, jadi satu sub. Ini speaker double ya, bukan single. Oke, ini untuk powernya ini bercampur radio. Ini dalam saya namakan RKT150K ya, jadi itu saya namakan itu. Ini amplifier dan juga ada radionya, full radio.
saking klasik dan lamanya ini untuk puternya, puteran puteran apa ini, volumenya potel-potel tadi kayak gini itu loh. Ini untuk frekuensi dari radio. Jadi untuk suaranya ya nanti pasti nggak percaya karena nanti ada saya buat seperti gorek-gorekan gitu. Tapi sebetulnya untuk simulasi saja karena ini saya cuma membahas masalah dulu ya, ini dulu sudah banyak seneng kalau ada ginian ya. Dan untuk Swiss dari saklarnya ini sudah rusak ini, sama bapak saya dikasih skakel kayak gini ya untuk mematikan powernya ini ya. Enggak terawat ditaruh di sini karena ya cuma ginian, aman-aman saja di luar bolo. Yang api-api saja itu aman di luar. Ya. Ya, untuk namanya tadi saya ingin kasih nama ini planar klasik saja ya. Karena versi yang awur-awuran ini dulu ini janji ada kotak, ada spekernya itu sudah namanya salon. Kalau sekarang namanya itu subwoofer gitu bolo. Speakers back.